Selamat datang kembali di Hakim's Channel. Hai, kenalin, aku Bion. Dan kali ini kita sedang di acara Makan Skuy. Nah, Bion sudah berada di salah satu tempat jajanan yang menurut Bion sih ini sangat menarik ya, karena disajikan langsung di pinggir jalan. Mungkin ini yang dinamakan harga kaki 5 tapi rasa bintang 5. Lihat dari tampilannya sih, tidak meragukan lagi ya, makanan yang satu ini sangat terkenal di kalangan anak muda, apalagi nongki-nongki. Ini dia dimsum, mungkin dari banyak sobat makansku yang gak tahu sejarah dimsum. Ini belum kasih tahu ya, dimsum sudah dikenai sebagai makanan populer sejak ribuan tahun lalu. Kebiasaan makan dimsum konon bermula pada periode Jalur Sutra, Asia Tengah ke Cina, dan dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi, hingga dinasti Yuan abad ke-14 Masehi. Ketika itu pada petani, buruh, dan pedagang yang berbisnis di sepanjang Jalur Sutra kerap mampir ke kedai teh pinggir jalan untuk minum teh sore hari. Nah, tapi sekarang nggak perlu berdagang atau berbisnis dulu ya untuk menikmati makanan yang satu ini. Cukup membawa uang Rp20.000 kan udah bisa makan dimsum ini sepuasnya. Karena harga dimsum di tempat ini mulai dari 3.000-an aja loh. Keistimewaan di tempat ini juga kan bisa pilih sendiri loh dimsumnya, tergantung dan sesuai selera kalian. Dan Bion pun sampai bingung nih mau pilih dimsum yang mana, karena hampir semua dimsum yang disajikan sangat menggiurkan. Tapi sepertinya Bion sudah sangat-sangat ngiler nih ngiler dimsumnya. Langsung aja kita bungkus dan makan skuy. Oh ya, sobat makan skuy, Bion mau ngasih tahu nih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Apabila perlu di share ya channel ini, karena Bion akan menjadi salah satu pemandu di acara makan skuy. Dan juga channel ini akan banyak sekali video-video yang menarik untuk kalian tonton. Terima kasih ya atas subscribe-nya. Nah, dimsumnya beres. Mari kita gaskan. Oke sobat makan skuy, Bion gak akan cerita panjang lebar lagi ya untuk menikmati dimsum yang begitu nikmatnya ini. Karena Bion akan menyajikan kalian makanan ala Bion yang sangat estetik alias belepotan. Selamat menikmati sobat makan skuy. Sobat makan skuy, gak terasa nih udah sopan terakhir aja. Gimana makan estetik ala Bion? Belepotan kan? Makasih ya buat kalian semua yang udah mampir ke channel ini. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bion pamit, dadah.